untuk 2025 pertumbuhan antara 5,1 hingga 5,5% dari sisi GDP, yield SBN tenor 10 tahun antara 6,9% hingga 7,3%, nilai tukar rupiah terhadap dolar di kisaran 15.300 hingga 16.000, inflasi di kisaran 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah diperkirakan antara 75 hingga 85 per barel, lifting minyak di 580 hingga 601.000 barel per hari, dan lifting gas di 1.4 hingga 1.47.000 barel setara minyak sehari. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, terima kasih.